College Islam Antarabangsa IIC mahu lahir lebih ramai graduan berkelas global. Menurut pengurus Pusat Bertauliah IIC, Arlina Rohaizi Muhammad Amdan, sasaran itu adalah untuk memastikan lebih ramai graduan program latihan teknikal dan vocational TVET mampu memenuhi permintaan industri seiring pakej kemahiran insaniah yang tinggi khususnya dalam membantu golongan kurang berkemampuan melalui aktiviti kesukarelawanan. Ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai negara maju menjelang 2030. Kesedaran mengenai kepentingan kemahiran insaniah yang berkonsepkan sukarelawan dan pemerkasaan ekosistem TVET ini katanya berupaya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi graduan selepas tamat pengajian. Program ini merupakan julung-julung kelah yang Kolej Islam anjurkan, di mana kami ini bertujuan nak beri pendedahan kepada pelajar itu sendiri dalam aspek kemahiran insaniah itu sendiri dan juga merapatkan mereka dengan komuniti-komuniti setempat seperti yang berlaku hari inilah. Aktiviti kesukarelawan ini tidak hanya memberikan nilai tambah dan pengalaman kepada pelajar, malah dapat membantu mengubah kehidupan golongan kurang bernasib baik melalui pelbagai aspek termasuklah pendedahan mengenai kemahiran insaniah itu sendiri. Dia ada grooming, menjaga kebersihan, penampilan diri. Dia ada dari segi makeup, dari segi kita bercakap dengan orang, komunikasi. Kami ingin menerapkan dalam diri mereka semua ni yang mereka juga boleh berjaya dan boleh pergi jauh. Tentang masa depan wang asli itu sendiri. Bukan wang asli saja, saya rasa ini untuk semua pun boleh mencuburi dalam bidang ni. InsyaAllah. Program ni lah. Kita boleh bertukar-tukar ilmu lah dalam antara pelajar dengan orang kampung penduduk sini. Penduduk sini boleh bagi ilmu untuk pelajar, pelajar boleh bagi ilmu untuk penduduk sini. Projek yang dilakukan oleh pelajar tahun akhir jurusan Diploma Pengurusan Pejabat Kesetiausaha Korporat turut mendapat kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya TVET Career Briefing and Exhibition, Sukaneka, Malam Kebudayaan dan banyak lagi. Seramai 250 orang penduduk di perkampungan orang asli Hulu Kuang, Rawang berjaya disantuni oleh 40 peserta membabitkan pelajar dan kaki tangan kolej dalam misi kemahiran program Kembara Ikatan Uhwa CSR Mahasiswa TVET. Bagi mereka yang berminat melanjutkan pengajian ke IIC, boleh menghubungi maklumat tertera.